seorang emak-emak kedapatan mencuri handphone pedagang pasar Talang Banjar. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pencurian handphone pedagang pasar Talang Banjar terekam kamera CCTV. Seorang emak-emak yang mondar-mandir dengan pura-pura membeli berhasil mengambil satu unit handphone pedagang yang disimpan di dalam tas yang digantung di lapak dagangannya. Aksi ini baru diketahui setelah korban hendak pulang dan mengemas lapaknya. Kartini, salah seorang pedagang, mengatakan bahwa pelaku beraksi saat pedagang tengah melayani pembeli lainnya. Melihat pedagang lengah, pelaku pun mengambil handphone korban. Tidak, itu kebetulan setiap paginya kan bapak yang jualan ikan tuh HP-nya tuh gantung dalam tas. Nah, jadi mungkin itu sudah tahu dia bahwa HP itu ada di situ kan. Nah, jadi bapak tuh sedang sibuk jualan, mungkin di belakang diambilnya. Berarti memang sudah diintai, Bu, ya? Iya, maka tahu kan ada HP di dalam tas itu. Nah, sesudah waktu mau pulang, nengok HP tidak ada lagi. Aksi ini sudah dilaporkan ke petugas keamanan pasar. Pedagang berharap kejadian serupa tidak terulang karena ini sangat meresahkan para pedagang pasar. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.